Hai guys, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini guys, gue bakalan mereview seberapa besar sih gaji Sara Wijayanto, channel YouTube horror Indonesia yang paling banyak subscribernya gitu ya guys. Udah banyak banget, sudah 7,9 juta subscriber dan view-nya juga banyak-banyak, rata-rata jutaan semua gitu ya guys. Sara Wijayanto ini adalah salah satu YouTuber artis gitu ya yang sukses di Indonesia gitu ya guys. Oke, jadi langsung saja kita ke social bed guys. Di sini dia sudah mengupload 207 video dengan subscriber 7,9 juta subscriber, hampir 8 juta subscriber, dengan total penontonnya 748 juta sekian. Kemudian dia membangun channel ini tuh sekitar tahun 2009. Tapi ini dibuat channelnya ya guys, bukan menguploadnya. Kalau pertama mengupload dia sekitar tahun 2017-an gitu ya guys di YouTube guys. Oke, kemudian total grade-nya adalah B+. Kemudian dia bisa menghasilkan 150 ribu subscriber dalam waktu 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir gitu ya guys. Kemudian di sini dia bisa menghasilkan 19,6 juta subscriber, 19,6 juta penonton gitu ya guys dalam waktu 1 bulan gitu ya guys. Dan dengan 19 juta sekian penonton ini dia bisa menghasilkan 4.900 US dollar sampai 78.000 sekian US dollar gitu ya guys. Oke, jadi di sini kita langsung saja bakalan menghitung guys, seberapa besar sih kira-kira gaji Sara Wijayanto ini, YouTuber horror gitu ya guys yang paling terkenal di Indonesia gitu ya guys. Dari YouTube itu berapa sih dia dapatnya gitu ya guys. Oke, jadi langsung saja guys. Caranya adalah kita ambil nilai terkecil guys, 4.900, kita kalikan 4. Kita kalikan 4 dan hasilnya adalah 19.600 US dollar ya guys. Jadi YouTuber Indonesia yang udah besar kayak Sara Wijayanto ini tuh biasanya kita kalikan 4 ya guys. Nilai terkecil dikalikan 4 seperti itu. Itulah yang paling mendekati ya guys. Walaupun kadang-kadang itu kita bisa kita kalikan 3, 4, 5 atau 6 gitu ya guys. Tergantung tipe channelnya sebenarnya seperti itu guys. Oke, jadi 19.600 kita kalikan 14.300 ya guys dolar rupiah untuk saat ini, dan hasilnya adalah wow, 280 juta. Jadi rentan Sara Wijayanto ini kemungkinan yang paling besar itu adalah dia bisa menghasilkan sekitar 200-300 juta gitu ya guys dalam waktu 1 bulannya. Walaupun pendapatan YouTuber itu selalu berubah-ubah ya guys, tidak bisa tetap 200 juta terus sebulan tuh, tidak bakal guys. Mungkin bulan sekarang 200 juta, bulan besok 300 juta, itu sangat mungkin guys. Oke, jadi seperti itu dulu guys video gua kali ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.